hidup mahasiswa, hidup mama yang melawan, hidup kaum buruh, hidup para tani, hidup dosen. Maaf polisi, kita tidak sedang bersahabat. Kenapa saya membuka sepatu saya? Karena tulisan ini terlalu suci untuk saya injak-injak dengan sepatu saya. Kenapa saya harus menaruh topi saya di bawah? Karena Anda-Anda sekalian adalah orang yang sangat saya hormati di sini. Saudara-saudara, saya berdiri di sini membawa pesan dari seorang ibu. Ibu Pertiwi yang menangis, yang air matanya berlinang karena gas air mata, karena gas cerobong asap. Hari ini saya akan membacakan puisi itu. Ibu, kenapa? Ibu duduk di balik jendela melihat riuh ricuh. Ibu duduk di balik jendela mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Aku pun bertanya, Bu, Ibu kenapa, Bu? Ibu tidak menjawab dan hanya melihat dengan tatap sayu keluar jendela. Ada apa, Bu? Tanyaku lagi. Ibu berdiri dan mengusap kepalaku lalu berucap, Nak, Ibu sesak nafas. Asap cerobong menyesakkan. Perut Ibu sakit, Nak. Dikeruk, diambil habis oleh mereka. Besok Ibu akan makan apa? Nak, tangan Ibu diborgol. Dituduh mencuri. Padahal tanah itu milik nenek moyang kita. Kaki ibu pun juga diborgol, Nak. Oke, kita berhenti dulu sejenak karena ada azan maghrib. Karena kita semua menghormati semua agama dan agar kita lebih tawadhu lagi. Izinkan saya untuk berhenti sejenak. Ibu berdiri dan mengusap kepalaku. Ibu sesak nafas, Nak. Cerobong asap menyesakkan. Perut ibu sakit, Nak. Dikeruk, diambil habis oleh mereka. Besok ibu akan makan apa? Tangan ibu diborgol, Nak. Dituduh mencuri padahal tanah itu milik moyang kita. Kaki ibu pun juga diborgol, Nak. Tidak bisa kemana-mana. Apa yang harus ibu sisakan untuk anak cucu ibu nanti? Jika semuanya sudah habis dilahap, dibangun gedung-gedung, akan makan apa mereka nanti? Ibu juga takut setelah ini, Nak, rumah ibu dibakar dan dihanguskan dan diratakan. Lalu ibu akan tinggal di mana? Ibu titip pesan, ya, Nak. Jangan kau tiru orang-orang yang hanya demi perutnya itu menghalalkan segala cara. Ibu titip, ya, Nak. Jangan jadi tiran, fasis, koruptor. Mereka orang busuk yang hanya mengganggu kehidupan kita. Apa salah ibu? Kenapa mereka menghancurkan rumah ibu? Apa salah ibu? Kenapa mereka tega mengambil tanah ibu? Apa salah ibu? Kenapa dengan seenaknya mereka menggusur? Apa salah ibu? Kenapa mereka berkata, katanya, bahwa tanah ini milik negara dan siapapun boleh mengambilnya? Itu kata para koruptor. Kawan-kawan, saudara-saudara, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita semua mendengar pesan-pesan ibu kita agar kita tidak menjadi cukong-cukong,
agar kita tidak menjadi tiran, agar kita tidak menjadi fasis, agar kita tidak menjadi koruptor, agar kita tidak menjadi dewan perwakilan rakyat yang suka membohongi kita semua. Terima kasih, kawan-kawan.